Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah oke, untuk editing kali ini admin akan editing sebuah foto transisi menggunakan DJ Baby The Family ya. Jadi yang lagi viral juga di aplikasi TikTok. Nah kita langsung saja, di sini kita menggunakan aplikasi, yaitu satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Capcut. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Nah kita langsung saja, di sini kita klik saja untuk aplikasinya. Oke, di sini kita langsung pilih saja bagian New Project. Nah di sini kita pilih di bagian foto ya teman-teman. Oke, kita klik di bagian foto dan teman-teman bisa menggunakan 3 foto saja dengan foto yang sama ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah oke, 3 foto seperti ini. Nah teman-teman masukkan. Oke, dan setelah itu teman-teman bisa masukkan untuk musiknya, musik yang ingin digunakan. Untuk musiknya teman-teman juga bisa dapatkan di video TikTok ya, ataupun di YouTube ya. Oke, jadi kita pilih untuk videonya yang akan kita ambil untuk musiknya. Nah, jadi 3 bahannya sudah siap ya teman-teman, jadi foto sama musik sudah siap ya. Jadi kita coba kita tes. Nah, oke, jadi untuk menentukan transisinya teman-teman tinggal klik saja bagian musiknya. Nah seperti ini. Oke, kita di sini kita pilih bagian match out ya. Nah seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa tentukan untuk beatnya. Nah caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi caranya seperti itu, dan di sini pastikan teman-teman juga benar ya untuk beatnya atau titik kuningnya. Nah di sini ada salah satu yang terlewat ya, coba kita cek terlebih dahulu. Oke, bagian sini ya. Oke ya, jadi pastikan posisi titik kuning ini sesuai dengan beatnya ya, seperti ini, ketukan dari beatnya, karena di sini acuannya adalah titik kuning ini. Nah oke, setelah kita selesai dan kita sudah yakin, di sini kita centang. Nah jadi di sini kita bisa potong-potong untuk fotonya. Nah di sini kita menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya. Oke, jadi arahkan ke fotonya menggunakan titik kuning yang pertama ya. Kita tekan fotonya dan kita split di bagian sebelah kanan, sebelah kiri ya teman-teman. Jadi sisa dari fotonya bisa kita hapus. Oke, masuk ke titik bagian titik yang kedua. Di sini kita bisa tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa pilih split dan sisa fotonya bisa kita hapus. Nah oke, seperti ini. Kita klik masuk ke foto yang ketiga dan foto yang masuk ke titik yang ketiga dan foto yang ketiga ya teman-teman. Nah ketika kurang fotonya seperti ini, teman-teman tinggal klik saja bagian tanda plus di sini. Oke, kita bisa menambahkan 3 foto yang tadi ya. Jadi bisa kita tambahkan kembali 3 foto yang tadi. Nah jadi otomatis akan bergantian ya. Oke, jadi fotonya ini kita klik bagian ADD seperti ini. Dan ketika fotonya masih kurang, bisa kita tambahkan kembali. Caranya kita klik saja bagian tanda plus. Dan di sini kita bisa pilih untuk 3 foto saja ya. Nah seperti ini. Oke, jadi cara memotongnya adalah di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan beatnya ataupun dengan titik kuning yang sudah kita siapkan. Nah caranya adalah kita klik saja bagian fotonya, kita pilih split ya. Oke, sisa dari fotonya bisa kita hapus. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi itu hasil editan untuk sementara. Nah, untuk mempersingkat dari tutorial ini, di sini admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja untuk efek dan animasinya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan kedap-kedip putihnya, teman-teman bisa perhatikan hasil dari potongannya di sini. Kita klik ya. Jadi, kedap-kedip putih kita bisa juga mengambil dari hasil potongannya. Kita klik dan kita bisa pilih di bagian white flash. Nah, kita white flash. Setelah itu, teman-teman bisa klik saja bagian amplitude. Nah, seperti ini. Kita klik centang, otomatis sudah berubah ya. Jadi nanti akan ada kedap-kedip putih seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah untuk animasinya itu sendiri, di sini caranya adalah teman-teman bisa klik saja bagian fotonya. Nah bagian fotonya kita klik
bagian foto yang sudah kita potong kita klik, dan teman-teman bisa perhatikan menu animasi. Nah, di sini admin menggunakan animasi di bagian combo, nanti akan kita bahas. Jadi untuk animasinya itu hanya dua ya. Jadi untuk animasinya di story right dengan zoom 1 ya. Oke, jadi langsung saja kita ke editan yang sudah jadi. Jadi di sini teman-teman bisa cek untuk animasinya. Nah, baik, inilah videonya ya. Jadi kita cek. Oke. Oke, jadi seperti itu. Di sini untuk yang pertama, di sini tidak menggunakan animasi ya, teman-teman. Jadi di bagian sini tidak menggunakan animasi. Oke. Jadi sampai bagian sini saja menggunakan animasi bagian ref ya. Oke, bagian sini bagian ref saja menggunakan animasi, dan untuk animasinya di sini menggunakan animasi sebentar ya, teman-teman. Oke, menggunakan animasi zoom 1, zoom 1, tetap zoom 1 dan di story rack ya. Oke, masuk di story rack. Nah, jadi seperti ini. Di story rack itu posisinya mundur ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, posisi mundur seperti itu dan zoom 1 ya. Jadi hanya dua saja animasi yang kita gunakan. Ya, khusus pemula ini sangat cocok sekali ya, teman-teman. Jadi untuk pertama ini tidak ada animasinya. Nah, tetapi di sini kita menggunakan efek ya, teman-teman. Nah, oke, itulah animasi yang digunakan, yaitu animasi di story rack dan animasi zoom 1. Nah, kemudian di sini kita akan bahas adalah bagian efeknya. Dan untuk efeknya adalah efek love ini, teman-teman bisa cek ya untuk efeknya di sini. Oke, untuk efek love ini di bagian shadow ya, teman-teman, dan efek ini ya, teman-teman. Jadi efek tulisan Cina ya, tulisan seperti ini efek love. Nah, teman-teman bisa disesuaikan saja. Kemudian di sini menggunakan efek projection ya. Oke, jadi untuk efeknya masih di bagian shadow ya, teman-teman, shadow, dan untuk efeknya adalah sebentar ya. Oke, untuk efeknya adalah ini ya, teman-teman. Nah. Oke, seperti ini. Ini adalah tulisan di bagian belakang ya, tulisan ini. Teman-teman bisa dapatkan di bagian efek shadow, dan di sini menggunakan efek juga di efek disco di sini di bagian party ya, teman-teman, bagian party. Nah, jadi kedap-kedip warna-warni ya. Jadi ini ya untuk efeknya. Oke, kemudian di sini menggunakan black flash juga sama. Ini masih di posisi party, posisi menu party. Oke, hanya untuk menghiasi, jadi kita taruh sedikit saja ya, teman-teman. Agar terlihat jedek-jeduk ya. Oke, baik, yang akan kita bahas untuk efek selanjutnya bagian ref. Oke, untuk efek ini berada di bagian shadow ya, teman-teman, dan nama efeknya adalah di sini ya, spark ya, nama efeknya spark. Oke, dan selanjutnya di sini menggunakan efek sunset ya, teman-teman. Jadi bagian kuning seperti ini menggunakan efek sunset. Ini sama, masih di bagian shadow, dan untuk efeknya adalah efek sunset ya, teman-teman. Oke, sunset 1 ya. Oke, kita cek ya. Oke, jadi ini ya untuk efeknya. Oke, dan sebelum teman-teman simpan di sini, teman-teman bisa hilangkan untuk watermark di bagian aplikasi capcutnya. Kita klik dan kita hapus ya, teman-teman. Oke, setelah itu bisa kita simpan di bagian pojok sebelah kanan atas, dan setelah itu bisa kita ekspor. Dan teman-teman pastikan ditunggu ya, otomatis nanti hasil editannya akan langsung masuk di video kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih pemula di aplikasi Capcut ya, perhatikan ketika editing sebuah foto ataupun video, pastikan datanya aktif ya, agar animasi ataupun stiker yang akan kita gunakan itu bisa terbuka ya. Tentunya seperti itu ya, teman-teman. Nah, baik, di sini kita tunggu sampai selesai, otomatis nanti editannya akan langsung masuk di galeri kita. Nah, teman-teman juga bisa share saja ke aplikasi TikTok ya, WhatsApp, Instagram ya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini sudah jadi, kita keluar dan otomatis kita bisa masuk di bagian video. Nah, kita bisa lihat editan kita untuk di posisi pertama.
Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto transisi ya, sesuai dengan beat lagu menggunakan DJ Baby Fadli ya, Fadli ya kalau tidak salah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.